Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal bikin challenge kayak dicelupin muka kita di dalam baskom yang berisi air kayak gini, Tanang. Jadi baskomnya itu ada dua. Nih aku sama adikku, ini Tata. Jadi nanti mamaku, ini mamaku. Ih, muda banget ya. Kayak kakak beradik banget kami. Jadi nanti mamaku kayak celupin gitu. Kayak mis kasih pertanyaan, nanti ada yang kasih pertanyaan ini. Tanang nih. Jadi adikku satu lagi yang kasih pertanyaan. Jadi mamaku nanti celupin. Oke, langsung aja ke permainannya kalau kalian belum ngerti. Kita langsung mulai aja ya. Oh ya, sebelum dimulai jangan lupa kalian nonton sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa subscribe dulu. Kalian harus tungguin channel aku terus. Oke, kita mulai aja ya pertanyaannya dari awal. Good job. Yang pertanyaan pertama, siapa yang paling suka jajan? Adikku. Astaga, aku kira cuma kayak kena muka gitu, rupanya sampai kena rambut, sampai kesedak. Dia suka jajan ya? Iya. Jajan. Iya, soalnya aku kayak makan nggak bisa gemuk gitu, nggak tahu kenapa. Mantap berisi. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa yang suka sate? Ya. Pula, ini juga suka sate loh. Ya, aku suka. Ini embernya kayak kejauhan deh. Oke, lanjut. Siapa yang hobi masak? Kayaknya adikku bakal kena terus nih. Udah dua sama satu. Basah nih. Yang keempat, siapa yang makannya suka pemilih? Ini dia. Makanya kurus. Iya sih, aku orangnya suka memilih dikit deh, dikit aja ya. Dikit aja kan. Lumayannya. Ayo lanjut. Lanjut. Siapa yang paling sayang mami? Ini kayaknya terlalu lama aja. Sakit kali ya. Tukar. Iya sih, tirut it embernya terlalu tinggi. Astaga, udah basah kuyup nih. Oh my god. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Ke-6. Oh, ke-6 ya? Udah ke-6 aja, cepet banget. Cepet banget sih. Aduh. Siapa yang gak pelit? Iya. Dua-duanya gak pelit ya? Dua-dua gak pelit. Royal banget. Harusnya aku aja sih yang gak pelit. Dia udah kerja, beda. Iya, dia lagi cari kerja biskyo. Siapa yang hobi nonton drama Korea? Ini. Sampai tengah malam, jam 3. Gila banget. Ya, ketahuan aku sampai kena marah mamaku loh. Gak aku nonton drama Korea sampai jam 3 malam gitu. Sampai kadang diam-diam loh. Astaga, diam-diam ambil HP gitu. Bandel banget ya aku. Sampai sekarang, padahal aku besoknya kerja, terus aku nonton drama Korea. Soalnya kayak gimana ya? Kayak coba lah kalau orang suka nonton film, alay. Suka nonton film gitu loh. Kayak skip kan gak seru kan. Jadi kayak mau nonton sampai habis gitu. Ya kan? Kalian juga kan kayak gitu, yang pecinta drama Korea pasti tahu banget dong. Ini gak suka Korea, gak suka drama Korea. Cina. Kan? Ya drama Cina ya kayak gitu juga. Kan juga. Dulunya sering tidur kan sampai malam. Oke, lanjut. Siapa yang suka makan mie? Ini dua-dua nih. Bahasa kuyuk. Ih, kalau makan mie itu mamaku suka ngoceh-ngoceh nih. Katanya gak sehat. Memang iya sih gak sehat, cuman kalau suka ya gimana gitu. Ya enggak? Baik pengawet ya. Ngomong tapi dia sering makan juga. Emang senjata makan kuat ya. Kakak. Lanjut.
Siapa yang bangun tidur langsung main HP? Dia dong. Semuanya. Iya, juga semuanya. Itu anak kecil itu juga di. Dari besar sampai kecil iya. Semua main HP. Si Mister Bocil. Sini sini sini. Ayo sini. Sini sayang. Sini main panggil lu enggak sopan ya, ya. Malu dia. Para Biskyu mau lihat kalian. Ya, mereka enggak mau Biskyu. Oke, lanjut lagi. Siapa yang suka sayur? Suka sayur. Dua-duanya suka kan? Dua-duanya suka ya, sayur. Ya sehat. Ya sehat. Cuman aku paling gak suka pare sih. Pare enak. Bukan pare apa namanya? Sayur asam ya itu. Enak. Aku paling gak suka ini. Paling itu aja sih. Ih, udah basah nih lantiku. Udah basah-basah banget. Siapa bajunya hampir basah juga. Itu bajuku enggak. Oke. Siapa yang suka pedas? Enggak. Eh, aku suka juga loh, cuma baru dua cabenya udah wow. Gila. Udah tapi gila suka pedas, cuma enggak bisa makan. Beda. Beda cerita itu namanya. Marharet. Siapa yang pacaran duluan? Kakakku dong. Pasti lah ya. Iya, aku pacaran duluan, Meh. Iya. Kelasamu enggak sih? Zaman-zaman ABG. Iya, aku SMP yang pertama. SMP duluan ya. Lanjut. Lagi. Siapa yang paling boros? Aku. Iya. Iya, boros suka beli makan. Suka make up, beli baju. Semuanya diborong, enggak ada uang. Boros banget ya. Boros beda. Tapi boros rajin nabung juga. Masa sih, tapi nabung untuk beli barang kan. Beda cerita itu namanya, bukan rajin nabung itu. Oh ya, Biskyu, kalian lihat kami, wajah kami mirip gak sih? Bertiga. Terus kadang kalau misalnya jalan bertiga itu kayak dibilang kakak adik. Aku sama dia dibilang kembar gitu. Masa sih? Dibilang kakak adik. Mirip gak, Meh? Perasaan aku sama dia mirip banget sih, kok bisa dibilang kembar gitu. Kalau sama mamaku iya dong, kayak fotokopi. Perasaan sih enggak sih. Aduh. Orang lain lihat mungkin. Jadi makeupnya luntur ya, kena air. Emang lu make up, lu aja gak ada make up. Alis. Oh, alis doang. Lanjut. Biskyu. Pertanyaan yang terakhir. Hah, terakhir. Terakhir banget. Gue cepet banget. Gak ada lagi. Hah? Oh, cepet banget. Terasa ya. Iya, baru berlalu. Udah pertanyaan yang ke-15. Wow, kayak baru ke-6 sih. Iya. Enggak terasa. Enggak terasa. Mungkin karena kita bermain bersama jadi waktu itu seru. Saking happy dan serunya. Ih, udah mau hujan loh, Biskyu. Udah mendung. Iya, mendung. Oke, lanjut. Close. Siapa yang lagi diet? Iya, aduh. Iya. Tapi dia gagal terus. Tapi bukannya lu udah turun berapa kilo gitu ya? Iya, kemarin dari 55 jadi 47 sekarang. Wow. Turun berapa kilo itu? 55 4 kilo. 8 kilo lumayan lah ya. Nanti bagi-bagi ya resepnya, nanti aku bakal apa namanya? Collab sama dia. Jangan tanya-tanya tips-tipsnya. Iya. Jangan lupa juga subscribe channelku. Nah, jangan lupa subscribe channel adikku. Nanti apa nama channelnya? Dapur Nona Tata. Dapur Nona Tata. Biskyu, Dapur Nona Tata. Nah, oke. Okay. Nanti aku bakal bikin linknya di description aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share juga. Oke, okay, udah selesai ya? Udah. Ada pertanyaan lagi gak nih? Biar lebih lama gitu. Pertanyaan random, coba buat. Seru nih soalnya. Siapa yang mantannya banyak? Ayo, siapa yang mantannya banyak? Mami tahu, Mami. Oh, kami diam-diam di skill. Iya, apalagi pas pacaran dulu SMP kan aku, dia gak boleh pacaran gitu. Mamaku gak tahu. Gak tahu. Sedih banget. Bisa dijawab. Sedih. Siapa yang hobi make up? Dua-duanya hobi make up, pesan. Enggak loh, dia lebih hobi loh. Enggak juga. Kok mukanya loh basah banyak banget, itu beda ya. Mami tekannya enggak terlalu kuat ke aku. Oke lah, close aja. Nah, close aja ya, satu lagi deh. Biar lebih seru ya, kami skew. Satu lagi, apa? Nanda anak kecil mau gak? Siapa? Siapa yang takut kecoa?
tak ada. Aku tak takut kecoa. Ada yang takut kecoa. Ada takut kecoa. Yang lain dong. Yang lain, satu lagi. Siapa yang suka kucing? Gak ada. Oh, siapa yang takut kucing? Ada. Iya. Siapa yang takut kucing? Ya siapa? Ini. Fobia sama yang bulu-bulu semua hewan, aku fobia. Tapi aku berani pegang kecoa, beda ya sama orang lain. Aku takut sama kucing sama anjing. Ah, masa sih bohong aja? Iya, kayak, iya banyak, iya kan? Kalau ada kucing langsung kabur. Aku sih kabur, anjing naik ke kursi. Oke, Bisku, kayaknya itu aja ya pertanyaan dari kami ya. Oke, gitu ya. Jadi, menurut kalian siapa nih yang paling banyak dicelupin? Aku atau dia? Kayaknya aku deh. Nih, kayaknya dia nih, bahas mukanya, bahasanya paling banyak. Aku udah kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video aku, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Oke, see you next video. Bye-bye.